Sounds of Malioboro. Hai, assalamualaikum semeton online. Hari ini aku akan ngajakin semeton online untuk jalan-jalan ke Malioboro. Jalan-jalan kali ini aku hanya berdua sama si kecil, jadi hari ini kita akan quality time berdua. Nah, di sini juga kondisi lalu lintas dari Jalan Pangeran Diponegoro terpantau padat. Nah, sementara di sini belok ke kanan, kondisi lalu lintas di Jalan Mangkubumi sore ini jalanan terpantau lancar, tidak ada kemacetan. Beralih ke Jalan Keleringan menuju Jalan Abu Bakar Ali, ini terpantau tersendat di Jembatan Keleringan. Kondisi lalu lintas ini padat merayap seperti ini. Ini mobil belum ada yang bergerak. Nah, ini lampu hijau, jadi kita bisa jalan. Kondisi lalu lintas menuju Jalan Malioboro masih terpantau merayap. Nah, kondisi lalu lintas di Jalan Malioboro ini masih terpantau ramai padat karena hari ini weekend. So, banyak sekali masyarakat yang menikmati weekend di Malioboro. Nah, jalanannya seperti ini. Oke guys, selalu berhati-hati dalam berkendara. Dan jangan lupa tegakkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker pastinya. Nah, di Malioboro ini juga terpantau kondisi pedagang kaki lima di seputaran Malioboro yang sudah tertata rapi di teras Malioboro. Nah, ini teras Malioboronya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau berbelanja di Malioboro sekarang sudah berpindah tempat ke teras Malioboro ya. Oke, hari ini aku dan si kecil juga mau jalan-jalan ke Mall Malioboro. Rutenya nanti kami akan berbelanja di Mr. D.A.Y. Nah, penasaran kita bakal belanja apa saja? Yuk tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari keluarga kami. Nah, ini kondisi Mall Malioboro. Ini kondisinya lumayan ramai juga ternyata. Nah, selanjutnya kita bergegas ke Mr. D.A.Y. Mr. D. Yuk, masuk. Nah, di paling depan di sini, wah, mainan anak-anak banyak banget. Ini kita muter-muter dulu sebentar. Nah,
ternyata si kecil beralih pandangan ke aksesoris seperti ini. Lihat. Dia penasaran. Nah, kalau ini si kecil beralih ke mainan. Kita lihat si kecil mau pilih mainan apa. Ketahuan nih, bingung. Nah, ternyata dia pilih ikat rambut. Ini tempatnya lucu. Apalagi ya, kira-kira. Wah, ternyata dia pilih mobil dong. Tapi nggak jadi beli. Oke, ini dia lihat apa lagi ya. Ternyata dia mau ini dong. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Bye.